Nah, ini keluar namanya, kita langsung saja cetak boarding pass. Nah, printing teman-teman. Oke, sudah keluar. Jadi kita tidak usah, nah, ini di close dulu ya. Jadi kita tidak usah ngantri lagi ke konter maskapainya, kecuali ada barang yang mau ditaruh ke bagasi pesawat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wahyu. Pada kesempatan, nah, ini Garuda atau CityLink ini konter. Ini CityLink kan, benar. Terus selanjutnya CityLink. Tuh? Oh ya. Nah, itu ada mesin mandirinya. Saya coba mau check in. Masih bisakah? Karena biasanya kalau 1 jam sebelum itu penerbangan masih bisa. Kalau sudah lewat, mau maksudnya sebelum 1 jam sebelum penerbangan masih bisa check in. Kalau sudah lewat tidak bisa. Oke. Sini macam-macam pesawatnya, saya pilih Batik Air. Saya klik ini, saya klik lanjutkan. Saya klik lagi ini, saya klik lanjutkan. Ini saya klik lagi, saya lanjutkan, masukkan nama belakang penumpangnya. Masukkan kode bookingnya. Oke, ini maksimal yang barang boleh dibawa ke kabin, beratnya 7 kg. Nah, ini keluar namanya, kita langsung saja cetak boarding pass. Nah, printing teman-teman. Oke, sudah keluar. Jadi kita tidak usah, nah, ini di close dulu ya. Jadi kita tidak usah ngantri lagi ke konter maskapainya, kecuali ada barang yang mau ditaruh ke bagasi pesawat. Oke.